Kegiatan Gala Desa Kota Jambi tahun 2018 resmi ditutup oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana, bertempat di lapangan Persijam Kota Jambi. Kegiatan Gala Desa dimulai dari tanggal 26 Oktober dan berakhir pada 10 November 2018 dengan 4 cabang olahraga yang diperlombakan, diantaranya sepak bola, bola voli, tenis meja, dan atletik. Kegiatan Gala Desa diikuti 32 kelurahan dengan jumlah atlet sebanyak 900 orang. Penutupan Gala Desa ditandai dengan penyerahan piagam dan piala kepada para pemenang lomba oleh Wakil Wali Kota Jambi, Maulana. Dalam kesempatan ini, Maulana menyampaikan bahwa kegiatan Gala Desa merupakan kegiatan unggulan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dalam rangka mencari atlet-atlet unggul di setiap wilayah. Melakukan sebuah kegiatan yaitu penutupan Gala Desa untuk Kota Jambi pada tahun 2018 ini. Sudah dimulai dari tanggal 26 Oktober lalu dan alhamdulillah hari ini sudah ditutup. Dari Jambi, Ria Agustin Tribrata TV. Salam Tribrata.